지금 7시 15분이요. 예. Sesampainya di rumahnya Pak Sis ini, kita memang udah pesen satu atau dua ekor udang batu yang besar banget buat dikasih ke artisnya biar bisa dimakan gitu loh. Jadi kayak ada yang sebesar ini gitu loh, kita pengen nunjukin. Itu gede banget, mau besar polis sebesar ini loh. Dari sikut sampai pergelangan tanganku. Lebih tepatnya bisa kalian lihat di TV. Kalau kalian nanti lihat di TV, aku nggak tahu ini bakal kayak edit atau enggak. Tapi pas bagian nyuguhin makanan, itu aku yang nyuguhin ke depannya Hwangsu, dan yang untuk Jeon Somin itu ada produser lain yang nyuguhin. Jadi ya aku bakal muncul dikit-dikit kayaknya di tayangan TV, suaraku juga bakal masuk beberapa kali kayaknya sih, aku gak yakin ya. Jadi seperti itu. Kreatifnya anak gondola, mantap pak. Oh, 오늘 파도 좀 센데요? Oke, sesampainya di Pantai Timang ini, ada berita baik dan buruk. Baiknya adalah ombaknya keras, anginnya juga kencang. Berita buruknya kekerasan. Ya enggak, sebenarnya juga sama-sama bagusnya. Tapi, ini menelan terlalu banyak korban ya menurutku. Jadi yang pertama, ketika kita nyampe, produsernya kan coba jalan-jalan, bawa kamera, lihat situasi. Pas itu ada ombak yang tinggi banget, kuat nak tobat nih produsernya. Basah kubius wis, begitu datang langsung basah kubius, handycamnya langsung rusak di tempat. Kalian juga pasti bisa lihat di tayangan TV-nya, drone-nya juga nyemplung di laut karena ombak. Yang ketiga, HP kita, kayak aku kan S7 Edge ya sebenarnya, itu kan juga sebenarnya berfungsi dengan baik. Aku sering cuci pakai air dan sabun, padahal kena air laut itu beda karena ini mengakibatkan korosi, jadi kayak berkarat itu loh rek. Dan ini nggak cuma satu HP, 5 HP. 5 HP bayangno. Itu semuanya S7 Edge kayaknya. Ada satu yang S8 Edge, itu produser yang utamanya. Ini alasannya aku beli Note 8, yaitu karena produsernya itu bilang beberapa minggu yang lalu atau kapan itu, Running Man itu kayak dipinjemin Note 8 dari Samsung biar agak promosi. Mereka bilang Note 8 itu memang bagus banget gitu loh katanya. Jadi mereka pre-order Note 8, kru-krunya itu kayak produser, writer, dan semuanya. Jadi kebetulan HP ku juga rusak, makanya aku juga ganti Note 8. Ya itu ceritanya.
야. Selama syuting semuanya aman ya, fan-fannya nggak terlalu gila. Ya kadang ada yang nembus-nembus terus mau lihat, tapi kadang kita usir lagi sedikit, kita suruh mundur karena waktu syuting kan harus lebih tenang gitu loh, biar lebih fokus produsernya. Dan juga ternyata ada yang kenal aku, beberapa orang, tapi aku lagi sibuk waktu itu, jadi maaf ya, aku ingat ada yang ngajak aku foto, tapi aku kelupaan kayaknya. Maaf banget kalau kamu nonton video ini. Ya, jadi seperti itu. Bagi pengalaman sedikit, artisnya itu bener-bener baik-baik orangnya, nggak sombong, nggak ngesok artis gitu loh, bener-bener kayak ya kayak orang biasa gitu loh ngeladeninya. Dia nggak kayak aku ini artis kamu bawahan, nggak ada kayak gitu sama sekali. Buktinya waktu aku kena ombak ya, kena waktu basah guyup itu, Kongsi tuh datang bawa aku handuk ya, jadi orangnya baik banget. Dan juga tentunya aku ngambil foto bareng mereka seperti yang kalian lihat ini sama Gwangsu, twin gitu. Aku itu 170 cm pas, jadi bayangkan sendiri Gwangsu ini seberapa tingginya. Dan juga selfie sama Gwangsu. Ya, terus aku juga foto sama Jeon Somi, tapi kan aku bilang tuh aku kayak ngefans soalnya cantik banget gitu. Nah, pas aku foto sih tanganku digandeng gitu loh. Aku isin menarik bayang ini ya, tapi kelihatan ya. Mantap Pak ya, tapi sudah selesai. Mantap. Makan lobster sekarang Pak ya, di rumahnya Pak Sis sekarang. Pas pulang diikutin beberapa fans yang benar-benar cinta Gwangsu dan Jeon Somin kayaknya, diikutin, tapi bahaya banget ya semuanya, hati-hati lain kali. Aku sampai melok wedi ngikutin kalian di belakang itu. Kenapa ada apa? Ada apa? Masalah apa ini? Apa? Ya, baru nyampe hotel. Kaos kakiku masih basah air laut. Sepatuku basah total. Wis mbok gak enak, tak mandi sih ya. Muangkel aku. Oke ya. Bye. Yo, andene ra bosku. Ambul. Ah, sekarang mulai takut lihat HP-ku rusak ya apa, tapi jam 7:30 ini syuting lagi, jadi cuma mandi, benar-benar mandi keluar lagi. Dan sesampainya di hotel ada beberapa masalah yang muncul, tapi aku nggak bisa bilang di kamera ini. Kalau misalnya kalian nonton video ini dan lain kali ketemu aku secara langsung face to face, bisa tak bagikan ceritanya. Ya, tapi nggak melalui YouTube, oke? Karena agak bahaya. Jadi ada masalah. Aku benar-benar stres ini sekarang. Ya, cuma itu sih satu sampaikan, nggak bisa tak jelaskan. Rapat terus ini aku pengen balik kamar 5 menit, keluar lagi rapat 40 menit, so stres aku. Ini jam 11, aku belum tidur sampai sekarang. Oke. Mau cek apa ya? Ya pokoknya ada lah yang nggak bisa aku katakan di kamera ini. Oke, ya, pokoknya stres.
Ya, jadi ini akhir cerita dari part 4. Part 4 memang nggak terlalu banyak karena hari hanya untuk syuting. Apa yang terjadi, ya silakan dilihat di TV, di tayangannya. Aku bakal muncul sedikit-sedikit, suara aku juga. Ya, seperti itu, sampai jumpa di part 5. Nah, di part 5 itu aku bakal ceritain kayak Running Man sama kru itu kita kemana aja sih, dan kita perginya kemana-mana tanpa bodyguard. Jadi tunggu part 5, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Oh iya, jangan lupa subscribe.